Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kubit Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global, human. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutin game Cards for Sale lagi, teman-teman. Dan langsung aja, nggak perlu pakai lama, kita mulai game ini. Let's go. Oke, ini udah sudah masuk ke dalam gamenya, teman-temannya. Wadidaw. Dan di sini Obit udah tahu nih kawan cara mendapatkan duit di mobil ini ya kawan ya. Wadidaw, wadidaw. Jadi langsung aja di sini. Oh, pertama kita buka dulu toko kita. Abis itu kok nggak ada sampai ya. Kita harus membantu teman-teman. Kita harus membantu orang susah ya. Habis itu kita akan pergi. Kayaknya nggak buka deh ini nih. Car market teman-teman. Obit pengen beli mobil ya, cuman ini belum buka ya. Jadi ya udahlah, kita pergi ke toko yang ini aja. Ke perumahan dulu aja ya, cari mobil dengan... ada mobil lucu nih. Ini mobil klasik ya teman-temannya. Lucu banget ya. Kita ini harga berapa duit nih? Kita tanya dulu nih. 36.000 teman-teman. Kita suruh profesional ngecek dulu ya. 0 PC. Kok nggak bisa? 0 PC. Oke. Apakah benar laporan dia kabarnya? Semoga aja benar ya teman-teman. Waduh, kan tuh kan TCS-nya nggak ada teman-teman, drift kitnya juga nggak ada ya. Aduh, report is not okay ya. Jadi harus ditewar ini. Jadi 33.000 turunnya. Masih dong. Turun 28.000 kalau mau. Kamu udah bohong. Ya. Waduh, nggak mau deh teman-teman. 29.000 deh, 29.000. Dia nggak mau teman-teman. Aduh, udah malam lagi. 33.000 ya. Oke ya, 30 lah. Kita cincai-cincai aja lah ya. 30.000 lah ya. Paskan lah bu. Tolong lah bu. Oke, dia mau teman-teman. Let's go. Langsung kita bawa. Let's go kawan. Nice. Lucu soalnya mobil. Lucu kan mobil-mobil kayak gini teman-teman. Mobil Mr. Bean ya. Wah, detail. Keren banget teman-teman. Oke, sebentar Obit bakal pergi ke sebentar ikut. Udah jalan. Aduh, Obit kita kenapa nih? Buset dah. Kok gak bisa jalan ya teman-teman? Oh ya, Obit lupa ternyata bisa gini nih. Bisa langsung kita kirim ke bengkel ya. Lupa Obit teman-teman. Nah, mending gitu aja. Kita langsung kirim ke bengkel. Habis itu kita pulang dulu kawan. Kita pulang ke rumah lah ya. Lupa Obit. Pulang ke rumah dulu kita kawan. Let's go. Udah malam soalnya ya. Nah, kita tidur nih. Let's go. Gitu, ngapain jadi kita capek-capek ngendarin ya dari kemarin temen-temen ya. Ternyata tuh bisa langsung dibawa ke bengkel kawannya. Sabar. Ini nyelek-nyelek kawan. Oke, kita pulang ke office lagi. Sip. Habis itu kita bersihin dulu tokonya. Terus kita bayar bill. Ada bill soalnya dia bilang kawan. Ngambil sampah dulu nih. Sip. Nah, habis itu kita bayar dulu billnya. Mana nih bill berapa duit nih? Bill mahal ya, 5.000 loh teman-teman. Buset, kok naik bill saya tiba-tiba naik teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita ke tempat yang ini mobil kita. Kok tadi ngapa ya mobil langsung rusak teman-teman nih. Belum mobil pakai udah rusak. Saya nggak tahu juga kawan ini berapa duit nih. Oke, kita repair aja. Sip, lagi di repair ya teman-teman ya. Nah, cepat juga nih repairnya. Sebentar ya, cuma rusaknya dikit doang kali kawan ya. Nice banget. Habis itu sebentar. Kok nggak jalan nih masalahnya? Kok nggak? Saya tekan apa ya teman-teman? Ah, baru jalan dia. Waduh, waduh. Nah, kalau pengen mobilnya agak sedikit mahal ya teman-teman ya, kita tuh harus dituning dulu. Nih, tuning nih ya. Oke, sebentar. Kita ituin apa ya, drift kitnya kali ya. Oke, kita pakai drift kitnya. Terus ABS-nya, ininya kita beli aja. Nitro udah ada, suspensinya teman-teman. Kita naikin tinggi-tinggi atau gimana nih kawan? Lucu kali ya. Coba ya teman-teman nih. Light-nya kita ganti jadi gini aja biar cerah. Plate-nya kita ganti warna biru begini. Pelaknya kita ganti juga biar keren ya. Obit suka yang keren-keren. Oke, kayak gini keren. Sip, udah cakep banget. Kita mundurin dulu teman-teman, karena Obit bakal bawa ke tempat cat dulu ya. Sabar. Kita tinggal mundur aja nih kawan. Oke, nice. Habis itu kita
ganti warnanya menjadi warna kuning. Karena kan mobil Mr. Bean ya. Mr. Bean warna apa sih? Biru muda-muda gitu, kawan. Sabar ya. Gimana warnanya, kawan? Bingung saya kok jadi gini ya. Sabar. Begini kan harusnya ya. Nah, enggak bisa terlalu mirip sih, teman-teman. Enggak tahu jugalah, enggak apa-apa ya, kawan ya. Kayak gini aja. Nice. Ush. Keren sih ya, teman-teman ya. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Setuju enggak kalian mobil ini keren, teman-teman? Wadidaw, sekarang baru deh kita taruh di toko kita ya. Let's go. Kalian bisa lihat tuh, ngedrip ya temen-temennya. Wah, sebelum kita jauh, kita test drive dulu kali ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Wadidaw, gak tuh, ha? Wadidaw, keren abis gak sih? Lucu ya temen-temennya mobilnya ya, sangat mantap sekali, unik sekali ya. Oke, langsung kita parkir, kita jual temen-temen. Turun, kita turun. Let's go, kita jual temen-temennya. Kita taruh di web dulu. Sebentar. Harganya tuh 33.000 tambah 2.000 nih temen-temen, total biaya yang kita pakai ya. Oke, oke, kita akan jual di 33. Ini kan 35, berarti modal sih kita kurang lebih 35.000 nih. Kita coba jual agak sedikit mahal ya, walaupun di nego-nego nanti kita jual di 70.000, teman-teman. Kita tulis aja mobil lucu ya. Oke. Sip. Bisa tak foto dulu, teman-teman, biar mantap ini. Suka banget tapi lihat mobilnya, teman-teman, cakep banget ya. Setuju enggak kalian nih mobilnya lucu, teman-teman? Siapa di sini suka mobil klasik, kawan? Nih, kita foto dulu nih. Cetrek. Nice. Mantap enggak tuh? Kita taruh di web. Oke, mana mobilnya? Lah mana mobilnya, kawan? Ini dia. Bukan. Ini. Ah, ini dia, kawan. Yang benar. Sip. Wih, langsung datang bapak ya. Bapak langsung pengen membawa pulang mobil cakep dan terkeren ini. Iya? Oh, aduh, dia tawar 34.000, teman-teman. Ah, sebentar, Obit kan punya skill ya. Kita bisa buka skill negosiasi nih, teman-teman. Obit buka aja negosiasi karena sangat penting ya. Habis itu kita lihat nih. Ini mungkin lagi dirty nih, kotor ya mobilnya, teman-teman ya. Kusam-kusam begitu jadinya, kawan. Waduh, orang negonya jadi murah, teman-teman. Apakah karena mobilnya kotor, teman-teman? Kalau gitu kita cuci dulu nggak sih? Kita cuci dulu ya. Sebentar ya, Obit akan cabut dulu dari tempat penjualan. Oke. Pergi kalian. Kalian nawarnya parah. Masa gara-gara kotor doang ya, teman-teman ya? Oke, kita langsung gaskan untuk tempat cuci, teman-teman ya. Let's go. Kita bawa tempat cuci. Itu kenapa palanya pas nyetir bengkok dah, heran gue. Wadidaw, ini mobil ngedrift loh, teman-teman. GG geming padahal ini mobil. Oke, tak langsung kita cuci dulu ya, kawan ya. Sip. Biar mahal sedikit lah harganya, kawan. Masa ditawar murah-murah, teman-teman. Kalau cuci cuman 50 ya, teman-teman ya. Orang-orang di sini pelit sekali buat mencuci ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita cuci biar bening bersih seperti tanpa kaca. Nah, ketangkes satu. Sambil kita nunggu car market jual karena Obit pengen beli mobil keren di sana ya, kawan ya. Wadidaw, kemarin ada Lambo ya, teman-teman ya. Semoga masih ada mobil sport yang lain, kawan ya. Sip, kita tunggu ini selesai dulu. Bude, ini mobil unik, lucu, sangat mantap, lucu sekali. Dicuci makin nggak ada obat udah, kawan. Sabar. Widih, langsung mengkilat, teman-teman ya. Setelah dicuci langsung kinclong mengkilat, wey. Let's go. Ini baru, teman-teman ya. Mueng, mueng. Bisa nitro lagi kan, gua tangkis satu. Sip. Goyang-goyang teman-teman mobilnya. Sip, langsung kita parkir. Wede. Wit. Oke, nip. Sip. Widih, langsung kinclong mengkilat bersih bening seperti tanpa kaca ya, teman-teman ya. Kalian lihat ini mobil lucu banget, woi. Masa dinawar kayak gitu, jahat banget ya, kawan ya. Kita taruh lagi. Di 65.000 deh, 65.000 ya.
Oke, 65.000. Yuk, bisa yuk. 65.000, kita foto lagi dulu teman-teman. Ini lucu bah. Tolong-tolong lah ya. Oke nih. Ini baru bening. Gimana sih kita di foto ya? Oke. Wih, Mbak. Oke, Mbak. Mbak yang terpilih dengan beruntung, sangat-sangat beruntung memilih mendapatkan mobil yang sangat super lucu. Waduh, 36.000 masih enggak bisa, Mbak. 50 deh, 50 ya. 50 deh. Soalnya kilometer masih baru nih, Pak. 36. Terlalu. Ah, ayolah Mbak nih. Yang lain dah, ada yang lain dah. Weh, yang lain. Sini, sini. Apa nih Mbak nawar 36.000? Orang modal 35 berarti untung 4.000. Enak, buset. Tak mau. Saya tak mau. Enggak ada yang lain enggak, Pak? Mbak, saya kasih pikiran lagi dah. Hah, enggak bisa, Mbak. 36.000 tuh parah bet, Mbak. Kembali lihat nih modal saya. Ah, Bapak. Bapak berjas. Let's go. Bapak berjas seperti banyak cuit sepertinya Bapak ini ya. Berapa nih Bapak? 37.000. Mantap juga sih sebenarnya Bapak. Tapi naik dikit lah. Cincai-cincai 45.000 dah. 45.000 dah. Aduh, ya udahlah kalau gitu 40 deh, ya kan ya. Masa 4.000? 40. Udiu laku ya teman-temannya, diu. Mantap. Ini yang saya suka nih kawan nih. Langsung dapat duit kita teman-teman. Let's go enggak tuh ya. Aduh. Obit masih menunggu mobil ini sih teman-teman. Mobil di pelelangan ya kawan nih. Cuman masih belum buka hari ini teman-teman. Jadi kita tunggu di next day aja ya. Baru kita akan dapatin mobil yang bagus itu kawan ya. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia udah keesokan harinya ya. Dan di sana udah tulisan car market is open nih teman-teman. Sebentar kita ke office dulu seperti biasa, bersih-bersih sampah ya teman-teman. Ini ada sampah nih satu nih. Terus siapa yang bombang heran loh setiap hari ada sampah kawan. Sip, habis itu langsung menjalankan rutinitas kita yaitu pergi ke car market dulu teman-teman untuk mencari mobil yang paling mantap, paling keren, paling kece, gak ada obat ya kawan ya. Wih, mobil kodok kita kemarin udah baru kita jual, ada lagi di sini teman-teman. Buset. Ini dia teman-teman. Ada dua teman-teman. Kita lihat ya, ini harga berapa kawan? Lamborghini Cutch. Tahun 1981 ini teman-teman. 425.000 ya. Widih, mahal bet ya. Kalau yang ini 1983 ini lebih baru, tapi ini 455. Ini Lamborghini Cutch juga teman-teman. Tapi kilometernya lebih kecil yang ini ya. Ini damage-nya 4% teman-teman. Kalau yang ini damage-nya 15% ya. Aduh, ini juga keren ini. Mobil apa ini kawan? Ini ganteng banget. Oh, Mustang teman-teman ya. Lord Mustang ya. Wadih, Ford Mustang ini kawan. Widiu. Ini keren banget. Ini pengen beli ini deh. Soalnya Lambo juga mahal juga sih benarnya kawan. Gimana nih kawan? Aduh. Bingung sih, bingung ya kawan ya. Udah. Demi terciptanya video yang mantap kece badai kawan. Ini mobil apa ya kawan nih? Cepelet S ya. Oke. 96.000 nih. Yang lain bisa kita beli sih, tapi Ubi paling pengen ini sih kawan. Mahal banget tapi ya teman-teman ya. Ubi takut ditipu lagi kawan. Karena kalau kita nggak periksa dokumen itu tuh mahal ya. Tapi kalau kita periksa dokumen harga periksanya aja 45.000 teman-teman. Buset ya tuh. Tapi kalau kita nggak periksa ini bahayanya kita bisa ditipu ya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman pertama kita membeli mobil mahal ya. Kita harus periksa. Walaupun mahal ya teman-teman ya. 229, let's go. Penasaran juga sih Obit kawan kalau beli mobil mahal itu bisa untung atau enggak. Ternyata nggak ditipu ya kawan ya. Bagus semua. Semua laporan dia benar ya teman-teman ya. Oke. Obit udah berburuk sangka kepada Mbak ini. Tapi bisa nggak Mbak ditego-tego ya Mbak ya? Soalnya tadi saya udah mengeluarkan duit pemeriksaan Mbak. Agak sedih sih Mbak sebenarnya. Coba lah dipaskan aja Mbak ya. 400.000 itu bener-bener. 400.000 lah ya Mbak ya. Wih, langsung laku nggak pakai pikir lama-lama ya. Berarti anggap aja harga ini mobil. Oh my god, Nabrin. Awas. Pemilik Lambo nih Mas, tenggol dong. Asik banget teman-teman.
repair aja kawan ya. Waduh. Parah nih Ubit, dari rusak yang kecil jadi rusak banyak nih Ubit. Elah ya kan. Gimana mau untung nih, buntung Ubit. Elah buset. Oke, kita repairing dulu deh teman-teman ya. Kok repairingnya stuck di angka 99% ya kawan, enggak bisa lihat nih. Oh, dia belum jalan tadi. Oke, tunggu Bapak ini repairing Lamborghini kita dulu teman-teman. Nanti habis itu kita cat ulang ya. Kira-kira warna apa yang bagus kawan? Biasanya sih warna kuning-kuning gitu ya teman-teman ya. Cakep banget ya, atau enggak merah gahar ya kawan ya. Wedew. Sabar. Oke, udah selesai. Terima kasih Pak E. Saya in dulu teman-teman. Oke. Wadidu. Siu enggak tuh. Sip. Kita jual dulu. Kita racing dulu ini. Jadi racing kit teman-teman ya. Racing kit, habis itu kita tambahkan nos ya teman-teman ya. Tambahkan turbo juga. Suspensinya kita turunin aja teman-teman. Kan biasa Lambo kan suspensinya kecil ya kawan ya. Nah, asal jangan kena polisi tidur aja teman-teman, bisa terjungklak ya. Habis itu like-nya kita ganti jadi apa ya? Neon sih saya. Ganti jadi merah kok jadi kayak galak. Nah, gini aja. Wedew, cakep banget ya. Tapi kan kita pengen kuning ya Ubit ya. Kita sesuaikan aja dengan lampu itu kita teman-teman ya. Oke, kira lebih gini. Plat kita ganti kuning juga. Well-nya kira-kira gimana sih teman-teman? Ini well-nya Ubit heran sih nggak bisa ganti kuning kawan. Nggak bisa ganti warna maksud Ubit ya. Oke, kita paling mahal aja dah. Oh, ini nih keren nih. Ini agak kekuningan kalau lihat di sini, tapi di sininya nggak kuning ya teman-teman. Gimana nih kawan? Ininya nggak ada warna ya teman-teman semuanya. Udahlah ini aja ya. Yang mana bagus kawan? Tapi ini gahar sih teman-temannya. Kali ini lebih mahal loh, 5.000 teman-teman. Udahlah, kita beli yang mentok-mentok dah ya, biar harganya maksimal nanti kawan. Oke, habis itu kita bawa ke tempat cat dulu teman-teman. Kalau cuman gini kan kurang gitu, ikan ya. Harus kita cat dulu ya teman-temannya. Nah, Ubit pengen cat jadi kuning kawan. Wih, jadi golden. Mana? Oh, ininya doang bisa gak? Gak bisa sih kawan ya. Ini apa nih paint ini? Bisa dipolis loh teman-teman. Oh, bisa dipolis gitu. Sabar-sabar, Ubit pengen warna kuning, my friend. Kok susah banget nyari kuningnya? Ah, wah susah sih kalau nyari kuningnya yang bagus teman-teman ya. Jadi golden gitu kawan. Cakep ya gini ya. Oke, jangan hitam, merah. Jadi emas ya teman-teman ya. Mentok-mentok di emas kan. Ya udahlah, emas aja dah. Mobil sultan ini, bos senggol dong ya kan. Oke. Widih, gahar teman-teman. Widih. Kita jual di berapa ini kawan? Bingung sih Ubit nih. Aduh, jangan nabrak. Masa udah lecet kawan? Kita belum bawa tempat cuci. Sabar-sabar, cuci dulu. Oh my god. Widih. Keren abis sih kawan. Ini keren sih. Luar biasa ya kawan ya. Oke, kita cuci dulu. Halo, Pak John. Cuci dulu Pak John. Saya Pak John. Mobil baru lagi. Cakep ya kan? Kita cuci dulu teman-teman. Let's go. Hehehe. Mobil baru ini bos. Senggol dong. Kita cuci dulu ya teman-teman ya. Habis itu kita akan coba jual di harga berapa nih kawan? 1 juta kali ya. Siapa tahu laku ya kawan ya. Wedidaw. Let's go. Ini keren sih kawan. Let's go. Tadi berdebu-debu mobilnya kawan. Banyak debu ya. Oke, udah megahar nih kawan. Widih, warnanya langsung jadi cakep. Bagus nih teman-teman. Nah, gini dong kawan ya. Nggak jadi emas lagi teman-teman. Baru jadi kuning seutuhnya ya. Oke. Kalian bisa lihat tuh, ada nitro teman-teman. Ngeri nggak? Lamborghini pertama
tempat kita ya kawan ini ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay. Up, up, up. Sip. Wede, gahar bros, bos. Wede. Wede, 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 wede. Gak ada obat, gak ada obat. Kita foto-foto dulu teman-teman. Kita foto-foto dulu ya. Toko mobil Obit menjual Lamborghini teman-teman. Gak ada obat. Let's go. Langsung kita jual ya kawan ya. Obit penasaran sih jual di harga 1 juta. Ditego berapa ya kawan ya? 1 juta. Nah modal kita tuh 400 ditambah 72.000, 407.000 udah hitungannya ya. Oke 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 oke. 1 juta nih. Mahal banget ya sebenernya kawan ya. Cuman gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita ngetes dulu teman-teman. Soalnya kan udah kita full upgrade ya. Wah kau. Kita foto dulu teman-teman. Kita foto dulu biar cakep. Oke. Oke, nice. Taruh di web. Oke. Foto. Wedew. Wedew. Gahar bros, let's go. Habis itu kan masih ada duit teman-teman. Obit pengen beli Mustang tadi sih kawan. Coba ya Obit bakal pergi ke car market lagi. Tadi ada Mustang teman-teman. Obit tuh suka juga mobil Mustang ya. Soalnya ganteng gitu kawan. Ganteng bet ganteng ya. Sabar-sabar ini nih. Nah ini Ford Mustang nih kawan. Kita beli aja dulu lah ya. Tapi kita semakin pengecekan seperti biasa teman-teman. Obit tidak mau beli mobil mahal ditipu ya kawan ya. Gak apa-apa lah keluar duit lagi kawan. Sip. Lebih baik keluar duit daripada kena tipu ya teman-teman ya. Let's go. Tuh kan ESP tak ada ya teman-teman ya. Cuman report is not okay lah. Nih dari 41.000 langsung turun 37.000 ya teman-teman ya. Ya kan? Langsung kita tego lagi ke 30.000 teman-teman. Soalnya dia sudah membohongi kita ini. Wah, dia langsung mau loh teman-teman. Widew. Mantap. Oh my god, galak banget. Oh my god, bunyi knalpotnya galak banget teman-teman. Wah, gahar, gahar. Wih, wih, waduh kesenggol. Wadidaw. Wah, keren sih teman-teman. Ini keren sih, keren sih. Ini keren juga teman-teman. Widih. Langsung kita servis dulu ya kawan ya. Oke. Servis dulu. 420 harganya teman-teman servis ya. Oke. Mumpung ada orang udah banyak banget yang melihat Lamborghini kita ya. Widih. Langsung kita lihat dulu kawan kira-kira penawaran mereka seperti apa ya kan. Nah, buset mbak ini menawar berapa nih mbak? 1 juta mbak. 497 teman-teman. Kita udah untung 90.000 di mbak ini ya teman-teman ya. Keren banget ini kawan. Ini adalah cuan tergede kita kalau kita okein ya. Cuman Obit pasti penasaran dengan orang lain kawan. Apakah ada yang di 500.000 ya teman-teman ya. Kita lihat 548.000 teman-teman. Yo, mahal banget. Cuan banget kawan. Mas, mas jangan bikin malu dong mas. Ceweknya nawar mahal-mahal loh. 631.000 teman-teman. Wih. Gile-gile ini mahal banget teman-teman. Obit suka banget kalau mau beli gini. Oke oke 700.000 bonus pak. 700.000 pak. 700.000 pak. Langsung bawa pulang pak. Udah malam nih. Langsung dibawa pulang dengan bapaknya. 700.000 dolar teman-teman. Kalian kalikan itu 14.000 itu berapa ya. Udah capek kali aku ngitung nolnya kawannya. Duitku sekarang udah 845.000. Aku kaya mama. Wih di Obit suka banget. Berarti mulai hari ini toko mobil kita akan menjual mobil sport aja ya kawan. Sangat mencuan-cuankan kawan. Aku suka yang cuan-cuan begini ya. Eh ngomong-ngomong karena udah malam percuma juga kita ituin ya. Karena orang-orang di sini udah pulang teman-teman ya. Udah bertemu anak istri ya. Sudahlah kita pulang tidur aja dulu ya teman-teman ya. Kita pulang tidur. Aku sudah senang banget hari ini kawan. Cuan tergede kita ya teman-teman ya. Modalnya 400. Itu 400.000 deh teman-teman. 407.000 tadi modalnya sebenarnya. Cuman kita pasin 400.000 aja. Lakunya 700.000 teman-teman. Berarti kita untung 300.000 woi. Wah. Tergede sepanjang sejarah Obit menjual mobil. Mantap.
Wow, aduh, perjalanan suksesnya Toko Obit sebentar lagi akan tercapai sepertinya kawan nih. Iya enggak sih, YG, ya enggak sih. Oke, kita jualin dulu. Jual, masukin tong sampah untuk Obit ya. Sekarang kita masih punya Ford Mustang, teman-teman. Obit pengen upgrade lagi. Warna sih tetap hitam sih kayaknya Obit ya. Soalnya hitam di Mustang tuh memang guanteng banget ya, teman-teman ya. Kami bisa lihat ini guanteng banget ya, kan. Oke, paling Obit coba full upgrade di sini deh, kawan. Iya kan? Kita akan tambahin ini udah drift kit ya dipasangnya kawan. Udah biarin aja teman-teman ya. Ini TCS kita tambah, ini tambah. Suspensi kita kecilin. Light-nya kita jadiin warna apa ya teman-teman ya? Merah deh. Ush, kayak transformer. Keren. Kayak ininya gimana ya teman-teman ya? Ini aja deh. Oke, wheel-nya kita pasang yang paling mahal lagi teman-teman. Obit nggak tahu kenapa kalau yang mahal ini, walaupun kurang keren, yang penting bisa menambah harga mobil ya udah ya kawan, kita pasang aja deh. Oke, di tempat pengecatan kita lihat dulu teman-teman. Mungkin ada warna yang udah tercoret-coret gitu kawan ya. Ini kalau nggak diwarna ulang kayak kasian banget ya. Nah ini nih. Sip. Habis itu terakhir yang harus kita lakukan adalah mencuci mobil teman-teman. Waduh, licin banget. Ini mobil buat ngedrift ini teman-teman. Dijamin kalian akan sekali berputar tuh. Didong. Kalau kalian dengan kecepatan 100 ngedrift ya kan, widi menuju surga. Sip, langsung kita bersihin dulu. Sebenarnya Obit pengen langsung beli mobil lagi teman-teman. Cuman karena tokonya belum buka ya, kalau marketnya nggak apa-apa dah. Hari ini kita sampai segini aja. Karena seperti janji Obit kemarin, karena kalian pengen Obit ngabret toko kita ya. Hari ini karena kita sudah kaya cuan gede, kita akan upgrade toko ya teman-teman ya. Sabar nih, habis kita jual mobil ini kali kawan ya. Sabar dulu nih. Kira-kira yang ini laku berapa nih teman-teman? Obit penasaran juga nih. Oke, ini garbat teman-teman. Dedew, ngeribet. Mana nih orang-orang? Minggir dulu bang. Oke. Bip. Oke. Di sini aja udah cukup. Sip. Cakep juga sih kon. Cakep gak sih? Keren kan? Sangat keren bukan? Let's go. Tak jual dulu kawan. Ini kira-kira bisa laku berapa ya? Modal kita 37.200 ya teman-teman ya. Oke lah, Obit akan jual di 100.000 dah. Coba 130.000 dah. 140.000 deh. 140.000 deh. Siapa tahu, kita kan nggak tahu rezeki datang ya teman-teman ya. Kita tuh tidak boleh berburuk sangka kepada saya. Sabar nih, kita foto dulu nih. Sip. Kiri kanan dulu nih. Sip. Dari depan nih, sip. Masukin dulu nih. Ini nggak bisa di scroll apa gimana sih? Eren, saya dengan foto ini bah. Lah salah mobil saya teman-teman. Oke sebentar ya. Saya bisa delete nggak sih? Oh bisa di delete teman-teman. Wede, saya baru tahu kawan ya. Oke, Obit. Oh, udah rame aja belum bener foto ya. Udah, kita lihat dulu teman-teman penawaran mereka berapa duit. Oke, 59.000 teman-teman. Berarti kita udah cuan sih. Di 59.000 kita udah cuan teman-teman, tapi sabar dulu, kita lihat ke Bapak ini. Berapa Bapak? 42.000, jauh banget. Ya udah, yang ini kita naikin lagi teman-teman ya.
Coba kita tawar, dia kan 59 ya. Kalau kita bisa sampai 77 ribu deh. Iya kan, 77 ribu deh. Eh, ada Mbak E tuh, Mbak E. Mbak E berapa, Mbak E? Cepet, Mbak E, Mbak E, Mbak E, cepet, Mbak E. Jangan di bawah mereka, Mbak E. Oke. 56 ribu, masih Bapak ini menang, ya sudahlah. Saya akan naikin ke 77 ribu. Coba dulu teman-teman. Let's go. Aduh, dia marah ya teman-teman ya. Dia nggak mau loh. Ya udah deh, 65 ribu. Please jangan marah-marah Bapak. Bapak cepat tua nanti kumisnya bengkok. Woo, let's go. Laku teman-teman, dan kami lihat duit Obit 904 ribu. Nggak perlu pakai lama, Obit bakal upgrade toko kita ya teman-temannya. Itu harga 200 ribu ya. Kalau ini kan masih kemalan aja, 200 ribu dulu, soalnya bertahap teman-teman. Oke, udah Obit upgrade teman-teman. Mari kita lihat. Oh my god, lapangannya jadi gede banget kawan ya. Mantap. Aduh, mantap sekali teman-teman. Kalau kalian setuju, nanti di next video kita akan banyakin mobil kita lagi di sini kawan ya. Banyakin mobil ya, sampai kita cuan, pokoknya sampai kita beli rumah. Karena sebentar lagi kita akan menjadi penjual mobil yang sangat sukses ya teman-teman ya. Aduh. Kalau setuju kan, nanti di next video kita akan jualan mobil sport lagi kawan ya. Kita akan cari mobil-mobil sport yang lain, kita akan jual di harga yang mahal lagi teman-teman, supaya kita cuan. Dan next kita akan beli rumah. Kalau kalian setuju, kalau kalian setuju jangan lupa tulis di kolom komentar dan tekan tombol like di video ini teman-teman ya. Oke lah, sekarang untuk videonya sampai segini aja dulu teman-teman. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa ditekan tombol like dan komen dan subscribe juga teman-teman. Untuk video hari ini sampai segini aja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.